hari ini gue mau berangkat ke Ternate. Gue juga bakal nge-vlog nih sama kamu. Mas, iya mas, masih asli. Iya. Sana, sini kan. Terus memang acaranya itu maksudnya bukan ini adalah keraton. Ada sih yang dikasih keraton gitu. Iya. Oh, kerajaan ya? Iya, keraton. Kerajaan Ternate. Iya. Satu kamar saja, 750 itu sebagai tempat jadi saja. Oh, ada konser. Ya. Bagi itu hari ini ke salah satu tempat. Masih lokasi untuk event besok. Itu ada di Mall Jatiland Mall. Oke, sekarang gue sedang berada di salah satu landmarknya Ternate di Pantai Valajawa. Luar biasa pemandangannya. Dan di seberang sana itu adalah Pulau Tidore. Jadi ini kayak ini ya. Tapi konsepnya sama ya, kayak Losari. Iya, bosnya sama. Ancol apa ya? Ancol kayak lu lihat ke sono itu reklamasi, coy. Oh, reklamasi. Kalau ini lu lihat ke sono gunung, ada hutan-hutan. Wow. Iya, jadi lu lihat ke sono. Sono ada pulau, udaranya masih oke. Okay. Kalau Ancol enggak lah. Sekarang kita makan. Iya, makan. Stay tune terus. Sekarang kita makan di dalam atas itu, naik ke atas. Ini namanya apa ini, Mas? Ternate. Ternate. Nama tempatnya? Ikan bakar. Setelah itu kita mau latihan. Jadi kalau biasanya untuk daerah Indonesia bagian timur itu yang terkenal ikan-ikannya tuh masih segar-segar, sedap-sedap. Langsung aja ya kita ke dalam. Kita pesan. Ada ikan apa aja? Ada paku, mutila. Saya pernah mancing jadi saya tahu juga. Makanannya udah datang. Ini ikan kakapnya yang dibakar.
bakarnya bakar rica. Kemudian ada sambal dabu-dabu. Ada sayur kangkung. Kemudian ini yang digoreng. Gue udah lapar. Dan kita lagi mau latihan. Jadi langsung aja. Cardio dulu. Sekarang semuanya sudah ada di atas piring, tinggal gua sikat aja sampai bersih. Kalau nggak bersih, dibersihkan kameranya, nggak sama kameramen. Sikat makan. Halo, kali ini saya lagi diet karbo, efek perut membludak. Jadi buah aja cukup, sama buah biji. Ini namanya buah biji. Nanti di sensor. Mantul, ikannya fresh. Palanya sampai gua. Kat. Palanya sampai gua. Gak ada sisa. Gua ini. Udah ngepam, udah latihan. Mantul. Sisa. Ini dia tapi kamu ini. 2, 3. 1, 2. Oke, makasih. Terus, oh sudah nggak jadi lagi. Tetap masih 110 masih. Di dalam. Nah, terus anak saya perempuannya keluar. Nenek cari siapa? Kamu punya bapak mana? Tuh, yang kedua itu. Bangka masa itu. Oke, akhirnya kita sudah sampai di hotelnya. Abang maju sedikit ke apa di toko? Lihat pemandangannya, luar biasa nih. Tuh, ini lu dari hotel, lu keluar hotel lu udah bisa lihat laut lepas, lu lihat gunung. Seperti yang gua bilang sebelum kesini, pemandangannya pasti luar biasa dan sesuai ekspektasi gua, karena gua tahu daerah timur itu alamnya luar biasa indah. Ini hotelnya namanya Hotel Grand Davao. Sekarang kita mau masuk, gue mau ganti baju, gue mau mandi dulu, paling bersih-bersih, karena habis ini gue mau ke gym. Sensasional. Kita udah masuk, mau check-in dulu. Check-in sama abang-abang panitia. Gue pengen mandi sebentar, kemudian ganti baju. Setelah itu baru gue ke gym, langsung ke gym. Jadi kamar mandinya seperti ini, standar lah ya. Ada shower roomnya, kemudian ada toiletnya, ada wastafel, ini ada lemari, tempat tidur dua. Kayaknya nggak cukup nih buat gua kalau cuma satu aja. Atau lu tidur di kursi? Kemudian ada balkonnya juga. Wah.
Jadi dari balkon ini lu bisa lihat ada kolam, gua nggak tahu ini kolam apa, entah ini kolam renang atau kolam ikan, soalnya airnya nggak begitu jernih. Jadi di sini setiap kamar ada balkonnya. Ada balkonnya karena di sini view-nya bagus banget. Jadi ketika kita berada di balkon, kita bisa lihat ada gunung di situ. Kemudian ada rumah-rumah di daerah kaki gunung. Kalau dari sini sih nggak bisa lihat laut. Di situ ada laut. Cuman kalau dari lobi hotel itu kelihatan tuh. Kalian bisa langsung lihat laut. Oke, gua udah nggak sabar untuk ketemu teman-teman di gym. Jadi gua mau ganti baju dulu. Gua mau mandi dulu, terus gua ganti baju. Jadi stay tune terus. Jangan kemana-mana. Tetap di channel gua, Igets the Executioner. Sikat. Kita udah sampai di gym Hotel Corner. Jadi gymnya itu ada di Hotel Corner. Mobil gue tas siap. Oke, let's go. Waktu main Sika ajar. Mantap. Jadi sekarang gua ada di corner gym. Aku sama Bang Opik dan teman-teman semuanya. Apa aja yang mau ikut besok ya di sini? Semua ikut ya? Iya, ini gue. Iya. Rata-rata masuk. Udah kering-kering bajunya. Terus jadi ini simpress, jadi lebih kenanya di lower chest, jadi seperti main decline. Terus juga untuk membentuk otot dada bagian bawah. Hari ini diminta Bang Get partner, jadi nggak loading selesai sikat.
prinsipnya sama itu prinsip sama kayak para saya. Bosnya. Halo teman-teman. Sekarang gua lagi di Ternate. Hanya 70 kg. Beda sama 100 kilo. Sampai 15 repetisi. Nah, sekarang alatnya butterfly udah masuk di set yang kedua. Set kedua ini bebannya gua tambah, repetisinya gua pakai repetisi maksimal ya, paling dengan beban segini gua bisa sekitar 15 repetisi. Udah lama latihan gak dengan begini. Pada saat positif bener, penekanannya apa gantinya ya? Bener, bener. Sekarang udah masuk di set inti. Dua alat udah. Thank you.
Itu sikap jadi sore. Sikap. Sekarang kita masuk di set yang terakhir. Set ke 6 ya, Bang. Ya. Set ke 6. Hey bro, dia hajar terus. Terakhir. Selesai. No comment. Protein ini tetap buatkan. Ini karena perjalanan pesawat tadi yang cukup lama. Buatkan agak keringan-keringan cuy. Padahal istirahat cukup, makan cukup, kopi cukup. Tapi masih kayaknya jet lag deh. Karena perbedaan waktu 2 jam dari Jakarta sama Ternate. Nanti di jam 8 kita ada pertemuan lagi sama panitia, jadi waktu latihan kita persingkat. Jadi besok pagi lagi kita latihan. Untuk sekarang variasi yang kita sedang lakukan adalah tricep press down menggunakan tali. Dari Magelang gua buat persiapan buat event besok di Plus. Gubernur teman-teman yang lain kelasnya middle. Oke. Kapan rencana cutting airnya? Udah mulai cutting air dari udah mulai. Hari ini ya. Udah mulai. Semangat terus. Oke, bro. Woi, namanya siapa? Teddy. Iya. Oke, gitulah ya. Oke. Sone. Sikat durian ternyata. Hari ini kita habis ikan kita putar.
loading dulu. Semuanya thank you. Makasih. Sikat. Oh iya. BI itu? BI. Ada istri saya. Oke. Kita udah balik ke hotel sekarang. Mau mandi dulu bersih-bersih karena sebentar lagi ada pertemuan dengan panitia untuk membicarakan event di tanggal 7. Bang, kita naik dulu ya. Iya. Jadi tadi gue udah selesai latihan. Kok kalau udah selesai latihan enak banget rasanya, gue jadi seger. Tadi tuh lemas lah. Mungkin masih jet lag kali ya. Oke, jadi gue udah selesai mandi, udah rapi. Sekarang mau ke tempat makan. Sekalian meeting dengan panitia. Untuk tempat makannya gue belum tahu, tapi katanya letaknya itu di daerah gunung. Jadi dari situ tuh lo bisa lihat pemandangan cepat banget. Luar biasa. Juga dalam perjalanan kamu kita udah sampai di tempat makannya. Tempat makannya itu namanya Grand Fatima Cafe. Fatma. Grand Fatma, sorry. Dulu saya dia toh sampai turun tapi titis ini enggak pernah turun. Iya, lari toh. Iya, enggak pernah turun. Kalau saya punya betis tidak terlalu besar, agak susah naik. Karena mungkin panjang kan ruasnya. Iya, ruasnya tiga. Nih Grand Fatma, di sini ada Bang Uci ya. Jadi di sini ini yang paling ini ya, yang paling panjang. Salah satu restoran yang cukup yang terkenal ya. Mewah sih. Di Ternate cukup rame, terkenal, cukup mewah, rame, makanannya juga enak. Yang penting sih makanannya enak ya. Kebanyakan orang dari luar pasti ke sini. Pastinya tujuannya ke sini. Karena memang dari sini itu nanti saya dikasih tahu tadi kita bisa lihat view kota ya, Ternate. Semua pun dari kota Ternate bisa lihat dari atas. Langsung saja kita. Jadi dari sini sambil makan kalian bisa lihat pemandangan kota. Ini kayak di Jayapura juga kayak gini. Jadi katanya karena gunung-gunung dari bukit, jadi dari atas itu bisa lihat pemandangan kota. Itu yang pulau yang bisa nampak dari sini, Maitara, Tidore, Sofifi, sama ini Sidangoli. Ya. Yang sebentar nanti ada pekerjaan PU untuk pemerintah pusat sama kota Ternate, Maitara, sama Tidore. Itu nanti kerjasama jembatan dari Ternate ke Maitara, terus dari Maitara ke Tidore. Nanti perhubungan darat sudah ada lagi. Keluar darat ya. Lama ini mungkin mereka mutar ya kalau lewat darat ya. Atau naik ferry speed. Oh iya, motor kayu itu, kapal kayu itu yang kecil itu pakai dua mesin itu Yamaha 40-40. Tapi kalau besok ini kalau udah ada jembatan ya sudah ada darat. Terus Tidore sana itu kan kultur daerahnya masih kuat, dia nggak terima orang luar, makanya dia kalau sudah jam 7 malam sepi nggak kayak Ternate sih. Oh gitu. Karena kayak mungkin suku ini kayak Badui gitu, Badui dalam. Ya. Dia orang luar nggak bisa masuk.
Gak bisa sembarang masuk. Itu gak bisa masuk, terkecuali yang bisa masuk sana kalau orang sana nikah sama orang Jawa baru bisa masuk ke sana, bisa buat usaha. Makanya di sana itu kalau punya toko tutupnya sampai sore aja. Pasarnya juga gitu, dari pagi iya, sampai ya. Siang jam 2 udah sepi. Ini chef staff. Jangan besok mungkin. Sama-sama. Cool. Di sini. Sini di sini. Bisa taruh sendiri itu, untuk buat sendiri itu. Nanti pesan lagi. Jadi sekarang kita sudah ada di meja makan bersama Pak Ketua. Kemudian ada Pak Iwan. Iwan dan kru. Bapak-bapak kru. Jadi kita mau makan malam. Makan malam ya. Oke. Sini udah ada lobster. Ini makanan khas Ternate. Ini dimasak apa ini Pak? Ini dimasak saus padang kalau nggak salah, saus tiram mas. Jadi masakan khas Ternate tapi sausnya saus padang. Tapi yang bakar sini toh. Yang bakar orang Ternate. Eh Kuci, makan sayur toge, ikan kangkung, ikan bakar, bakar ini. Jambu. Ada terong. Terong. Temen gue guys. Jadi menunya luar biasa ya untuk malam ini. Nanti setelah makan kita akan ngobrol-ngobrol soal event ya Pak ya. Iya. Makan dulu lah. Kita makan dulu, stay tune terus di video gua. Eksekusioner. Sikat. Sikat. Iya. Sebelum tong rapatnya boleh? Lah, maksudnya kita pulang lah. Kita mau ke jalan ada beberapa kegiatan kok. Nah, tong rapat hari Senin. Kapan balik? Oh iya sudah. Jangan terlalu lama nanti karena orang Surabaya lagi kawin. Bobo. Pemilik baru sudah sangat sama saja. Udah ini lagi juga. Dia punya kameramen nih jagonya. Kerjanya nih. Ah boleh. Ini yang jago. Besok. Beliau mata. Super bagus. Oke, biasanya yang spesial-spesial itu di akhir. Apa yang spesial? Ini nih, ada lobster. Kalau lobster sih gue kurang tahu mana, ada jantan ada betina ya Pak ya? Iya. Biasanya gitu. Ini nggak tahu nih jantan betina. Yang penting kipas aja. Ini sikat. Tebel. Dagingnya tebel. Dibuk. Nah, ini dicocol nih sama bumbunya nih. Wih, mantap. Mantap. Itu sikat. Sikat. Oke, Iwan sudah? Kalau gue pribadi, gue lebih seneng makan lobster dibanding kepiting. Iya. Karena dagingnya tebel. Kalau kepiting agak susah tuh bukanya makannya. Kalau lobster tinggal patah-patah gila ya udah. Patah kan dia kamu mau kasar. Saya speechless. Kajitan tuh enak. Coba kameramen. Main di kantor. Kameramen. Di bagian. Alhamdulillah. Dagingnya manis, rasanya masih kuat, berarti fresh, tebel. Nanti lah kalau gua udah buat konten makanan baru kita review. Jadi buat temen-temen yang setuju gua buat konten perjalanan terus kuliner,
komen aja. Dan jangan lupa support channel ini biar lebih berkembang dengan cara subscribe dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tahu bahwa Bang Iget sekarang udah punya YouTube channel. Gue lanjut dulu makannya, jangan kemana-mana, stay tune terus. Ya, jadi misalnya ada 4 atlet nyambung. Random acaranya. Jadi besok jangan lupa saksikan ajang kompetisi para pecinta panggung. Tinggi sama berat badan. Itu saya rasa masih lebih. Oke, akhirnya kita udah makan. Terus sekarang kita mau keliling kota Ternate dulu. Lihat kota Ternate saat malam hari. Stay tuned. Kita sudah sampai. Jadi kita mau minum air Guraka. Guraka itu air jahe. Guraka itu bahasa lokal. Bahasa lokal Ternate untuk air jahe. Jadi mirip kayak wedang jahe lah. Ini letaknya di pesisir. Di situ tuh bibir pak. Ya, jadi inilah salah satu tempat nongkrong santuy anak-anak Ternate, masyarakat Ternate. Jadi ini salah satu tempat nongkrongnya. Ini jalan apa nih Pak? Ini dia masuk Kota Baru. Ini sampai jam berapa keramaian? Ya, sampai malam. Sampai subuh. Jam 12 sampai malam. Sekarang gue mau pesan dulu air Guraka. Gue penasaran juga, apakah dia sama seperti wedang jahe atau ada perbedaannya? Stay tune terus. Jadi ini adalah air Guraka. Guraka udah datang. Air jahe. Jadi air Guraka itu air jahe. Kemudian di dalamnya ini ada kacang kenari. Ditemani dengan pisang goreng ulu bebek sama pisang goreng raja. Terus ikan ngapi, pisang goreng pakai sambal dabu-dabu. Sambal dabu-dabu, sambal kan, ikan teri, kacang. Cara megangnya ambil satu situ tik. Colo. Sikat. Jadi ini ada susu ini untuk campur ya? Kalau mau, jadi mau campur. Jadi bisa dua opsi, bisa langsung diminum atau enggak dicampur sama susu. Coba saya rasa dulu ya sebelum dicampur. Pesan satu yang mau dicampur. Ini atau bikin satu aja? Jahe. Coba kita campur susu. Tapi kita terhadap kan pulang. Malam tongkrongannya minum ini. Buat apa? Biar enggak masuk angin. Ya. Kita coba sambal. Bisa dulu. Ikan teri ini yang paling enak. Ikan terinya. Itu. Apa? Jangan aplikasi kita.
garing. Enaknya itu nggak terlalu asin, nggak terlalu asin ya. Jadi caranya itu di pakai sambal. Iya. Pakai kacang. Sambil duduk baca cerita. Mantul. Sika. Kalau pisang sama sambal aja kan udah biasa. Ditambah ikan teri sama kacang ya lebih enak. Jadi antara rasa pisang, rasa kacang, jadi unik rasanya. Tambah ini minumnya. Ini gua langsung berkeringat nih. Jadi iya. Jadi badannya langsung hangat. Saya ini anaknya nomor 2. Apa? Dia paling hobi. Hai guys, gitu-gitu. Kalau saya nggak bisa. Ya. Mantap. Sikat. Tapi kita harus bikin ala orang fitness. Iya. Kalau mereka kan, kalau mereka kan begini. Iya lembut. Kita harus. Kita begini. Tetepen. Iya. Pus kan. Jadi diterima. Jadi barusan angkat tangan gua pegang sambal kan makannya gini nih. Nah, ada tuh sisa-sisa sambal sini. Terus habis itu gua keringetan, gua lap di alis. Sekarang alis gua kepanasan. Jancuk. Aduh. Pakai apa hilangin ya? Panas banget itu. Apa? Kotemernya. Habis nongkrong tadi minum-minum air Guraka. Sekarang kita mau ke area bibir pantai untuk foto-foto. Itu kan ada terang di sini, lampu-lampu. Memang spot foto kalau malam sini. Setelah itu kita balik hotel istirahat karena besok pagi mau latihan. Kita kalau besok pagi naik foto begini. Gua ini dikit. Ah. Coba ente kiri. Nah ini bagus. Keren. Dapat. Spot di Maluku Utara. Daerah ini namanya Kota Baru. Nah ini direklamasi. Jadi pemerintah kota sengaja buat untuk penyebaran kota. Salah satunya lah adalah di Kota Baru. Kita sekarang di Ternate. Jadi lebih merata ya, Pak. Iya. Untuk daerah rekreasi. Iya, daerah untuk apa? Penyebaran kota. Iya. Oke, sekarang sudah selesai semua aktivitas di hari ini di tanggal 5 Maret. Jadi udah dari siang tadi sampai malam hari banyak sekali kegiatan. Dan buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian belum subscribe. Dan juga tombol notifikasinya biar ketika ada update terbaru dari gua, kalian bisa mendapatkan pemberitahuan. Dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian untuk mendukung channel gua lebih berkembang lagi ke depannya. Sekarang gua mau balik hotel, gua mau istirahat, gua mau bersih-bersih istirahat. Biar besok bisa beraktivitas lagi. Thanks for watching. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa.